Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Percik semuanya, alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 16 Mei 2024 akan dimulai pelaksanaan manasik haji terpadu Percik Tours. Bapak Ibu, saya buka acara ini manasik terpadu ibadah haji ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan ilmu manfaat untuk kita implementasikan dalam ibadah haji ke depan. Kami dari Percik Tour insyaallah akan memberangkatkan jemaah haji khusus yang berjumlah 68 jemaah. Insyaallah grup ini akan berangkat pada tanggal 3 Juni nanti, yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Amiruddin dan saya sendiri yang akan mendampingi beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Dr. Oki Hari Budiman SPOG dan Dr. Rena SPOG telah memberikan materi mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama berhaji. Poin-poin apa saja, Dok, yang telah kita sampaikan, Dok? Ya, jadi pertama kita harus tahu bahwa haji itu memang ibadah fisik, sehingga perlu persiapan, baik itu persiapan fisik, persiapan mental tentunya, dan juga kesiapan menghadapi lingkungan di sana. Jadi jangan lupa kalau di sana cuacanya lebih panas, sehingga kita harus menjaga untuk mencegah dari dehidrasi salah satunya. Kemudian persiapan membawa obat-obat pribadi, tentu itu sangat penting. Baik, doa kami semoga jemaah haji Percik Tours pada khususnya dan seluruh jemaah haji Indonesia pada umumnya diberikan kesehatan, kelancaran selama beribadah di sana, dan nantinya kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur, sehat, paripurna. Alhamdulillah sahabat Percik, pada hari ini memasuki hari kedua pelaksanaan manasik terpadu jemaah haji khusus Percik Tours. Diawali dengan agenda tahajud bersama, kemudian ada siraman rohani dari Ustadz Aam yang akan memberikan motivasi secara spiritual kepada seluruh jemaah. Kemudian setelah itu para jemaah mengikuti aktivitas kegiatan untuk kebugaran badan, ya. Kemudian juga setelah itu para jemaah disuguhkan materi inti pelaksanaan ibadah haji. Dan pada hari ini juga para jemaah diberikan informasi yang detail berkaitan dengan program keberangkatan haji Percik Tour yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 3 Juni yang akan datang. Mudah-mudahan di hari kedua ini jemaah semakin mantap, semakin siap untuk berangkat ke Baitullah. Insyaallah. Alhamdulillah di hari kedua ini merupakan rangkaian penutup materi teori manasik. Insya Allah besok para jemaah akan melaksanakan praktik manasik haji. Jadi apa yang dipelajari selama teori di kelas ini
insya Allah besok akan dipraktikan oleh seluruh jemaah. Tentu tujuannya supaya jemaah memiliki pengalaman, experience, stock of knowledge tentang teori dan praktek sehingga bisa lebih siap lagi dalam pelaksanaan haji di tanah suci nanti. Sahabat Percik, alhamdulillah kami sudah berada di Masjid Peradaban Percikan Iman Arjasari. Dari sini para jemaah akan dibimbing, diarahkan untuk mempraktikkan materi teori yang didapatkan 2 hari sebelumnya di kelas. Alhamdulillah saat ini jemaah akan mempraktikkan manasik ibadah umroh. Karena tentunya ibadah haji yang akan dilaksanakan oleh jemaah yaitu dengan menjalani umroh terlebih dahulu. Nah, setelah praktik ibadah umroh ini, para jemaah akan mempraktikkan pelaksanaan ibadah haji. Dan alhamdulillah pada saat ini, seperti yang sahabat semua bisa perhatikan di belakang saya, ini adalah simulasi miniatur tenda Mina. Di belakang saat ini sedang ada pengarahan dari Ustadz Aam berkaitan dengan apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa-apa saja tahapan ibadah saat berada di tenda Mina. Jemaah Percik disimulasikan untuk memasuki hari pertama ibadah haji tanggal 8 Zulhijjah di hari Tarwiyah. Setelah ini juga jemaah akan diarahkan praktik menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Demikian juga berikutnya dari wukuf Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, dan yang terakhir kembali ke Mina untuk melontar 3 jumroh. Jadi semuanya tahapan ibadah kami berikan simulasinya kepada jemaah supaya nanti jemaah memiliki cadangan pengetahuan, cadangan informasi tentang apa yang akan dijalaninya pada saat melaksanakan ibadah haji. Sahabat semuanya, kami dari Percik Tur senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar manasik praktik yang dijalani oleh para jemaah itu mendekati keadaan yang sesungguhnya. Kita upayakan perangkat-perangkat tempat yang benar-benar maksimal. Mudah-mudahan dengan adanya praktik manasik ini, jemaah menjadi lebih tergambar situasi, kondisi yang akan dihadapi pada saat melaksanakan ibadah haji nantinya, insya Allah. Sahabat Percikan Iman, alhamdulillah hari ini saya dan calon jemaah haji Percik Tours yang insya Allah tanggal 3 Juni akan berangkat ke Tanah Suci. Kami selama 2 malam di karantina,
kemudian dibina, dibekali supaya ibadah haji kami sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan praktikum, ditutup dengan upaya perwujudan dari teori ini seperti apa. Mohon doa agar ibadah kami diberi kemudahan, kelancaran, dan kemabruran serta kesehatan. Dan saya selalu mendoakan sahabat-sahabat tercinta suatu saat oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi tamunya dan tentu saja ikut praktikum bersama kami Percik Tours. Mindset Haji. Fokus semuanya.